Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam Pengerusi Al-Jatan Kuasa, tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama ruang peluang berada di dalam rumah Allah SWT setelah kita menaikkan fardu maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah malam ni kita akan tengok kitab kita 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Kita masuk kisah yang ke-35, muka surat 94. Berkaitan tajuk dia, kata pengarang rahimahullah ta'ala, mari mencontohi Nabi Ibrahim AS dalam melayan tetamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukramin. Surah Adz-Dzariyat juzuk 27 ayat yang ke-64. Sudahkah sampai pada kamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim alaihi salam yang dimuliakan? Baik. Malam ni kita akan tengok satu kisah berkaitan dengan kehebatan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa bagi semua Nabi-Nabi. Sedangkan Nabi Allah Adam AS digelar sebagai Abul Bashar, bapa kepada semua manusia, bapa kepada semua manusia. Dan Nabi Ibrahim AS digelar sebagai nama dia, gelaran dia adalah Abul Anbiya. Daripada zuriat keturunan dia, banyak anbiya-anbiya yang dilahirkan alaihi salatu wasalam. Daripada anaknya Ismail, anaknya Ishaq alaihi salam, turun banyak nabi-nabi, sehingga juga Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam yang lahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia menjadi hebatnya dia ni sehingga menjadi sebutan kepada umat kita di akhir zaman ni. Setiap kali kita tahiyat akhir, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, seperti mana engkau beri keberkatan, seperti mana engkau muliakan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan banyak benda-benda yang hebat berlaku di tangan dia. Antara benda yang hebat yang berlaku di tangan dia adalah syariat-syariat haji ini banyaknya berkisar tentang pengorbanan keluarga yang mulia ini. Bermula daripada pembinaan Kaabah, id wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail, apabila Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menegakkan asas-asas binaan Kaabah itu dengan anaknya Ismail alaihi salam. Dan dah habis semua mereka buat, mereka doa pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u alim. Ya Allah, engkau terimalah daripada kami amal ibadah yang kami lakukan ini. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah Nabi Allah Ibrahim AS. Kita tahu sejarah Nabi Ibrahim, keluarga dia juga yang menghasilkan sa'i yang kita berjalan di antara Safa dan Marwah, sunat berlari-lari anak ataupun ramal di antara, kalau kita pergi sekarang ni ada lampu kalau hijau di atas tempat sa'i tu, sunat kita berlari-lari anak. Bukan lari pecut 100 meter tu, ramai kak tengok di sa'i tu lari macam 100 meter, Husin Bolt tu paling laju lari. Padahal itu kena lari laju, berlari-lari anak mengenangkan peristiwa yang berlaku kepada Hajar alaihissalam,
yang kesini kesana dia mencari makanan dan minuman tu anak dia, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu juga yang berlaku ketika melontar Jamratul Ula Wusta dengan Aqabah, yang berlaku tiga lokasi itu diganggu oleh syaitan ketika mana nak lontar, ketika mana nak sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam tu, nak sembelih dah dia, syaitan mai ganggu Ismail alaihissalam sendiri, syaitan ganggu suami dia, syaitan ganggu isteri dia. Betul ke suami hang nak bawa anak hang ni pergi sembelih? Betul ke bapa hang nak sembelih hang? Betul ke hang Ibrahim ni pakai modal mimpi je nak pergi sembelih anak ni? Macam-macam tashkik ataupun kesamaran dan keraguan yang dibawa oleh syaitan untuk rosakkan niat yang suci Nabi Allah Ibrahim AS. Dalam banyak-banyak Nabi Ibrahim ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim ni ada dua orang isteri. Dua orang isteri. Isteri yang pertama itu nama dia adalah Sarah. Isteri yang kedua nama dia Hajar alaihissalam. Hajar ni saya tak ingat cerita ke tak tuan-tuan, adalah hasil daripada anugerah yang diberikan oleh Raja Mesir ketika itu. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS bawa isteri pertama dia Sarah, bawa masa berjalan sampai pada satu kawasan di Mesir. Ketika itu raja di kawasan tu dia minat sangat kalau nak ganggu, kalau dia tu adalah isteri orang, raja tu pun pelik apa kan, ganggu isteri orang. Maka Ibrahim AS apabila dapat berita makluman tentang perangai pelik raja tu dengan tetamu yang main di negara dia, maka dia tukar plan. Apabila raja tanya, aku akan bagi tahu dekat raja, kata dia ni bukan isteri aku, dia ni saudara aku. Dia tak katalah bukan isteri, ni isteri hang ke? Ini saudara aku. Tak, tu tak nama tipu, tu nama dia helah saja. Kerana saudara juga dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang Islam tu bersaudara. Jadi dia faham kot tu lah. Tapi bila sampai masuk dekat raja tu, apabila raja tu dia boleh tahu dah, kata dia ni pasangan suami isteri, dia tetap mengganggu Hajar AS. Ibrahim AS letak di luar, Hajar duduk di dalam, dan dia nak cuba ganggu. Di dalam kitab Nisa'ul Anbiya karangan Syekh Khalil Jumaah, buku tu dalam 90-100 muka surat macam tu lah, dia ada bawa tentang kisah isteri-isteri para anbiya. Semua isteri-isteri Nabi ni dia cerita secara secara bahasa yang cantik dan elok lah, seronok baca buku tu. Dia cerita dalam buku tu, kata Syekh Khalil Jumaah, apabila orang isteri dia ni dimasukkan dalam bilik dua orang, maka raja tadi cuba mengganggu, cuba nak pegang Hajar, cuba nak pegang Sarah alaihissalam ni, dia nak pegang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berlaku zilzal pada dia. Zilzal tu macam macam ketak lah, dia jadi macam Parkinson gitu. Dia nak pegang dia jadi macam ketak tu, jatuh dia. Kemudian dia bangun balik, dia cuba nak pegang Sarah, nak ganggu dia, jadi ketak gitu, jatuh balik beberapa kali sehingga takut. Dia kata, hang ni siapa ni? Sebab aku macam tak boleh dekati hang, aku rasa macam takut lah dengan ampa hang ni, hang jenis macam mana ni? Kerana ada satu doa yang dibaca oleh Hajar AS yang disebut oleh Imam Bukhari. Doa dia tu dibaca, doa dia, Allahumma in kunta ta'lamu inni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Allahumma in kunta ta'lamu inni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Doa ni panjang, tuan-tuan nak salin tak dan? Sehari malam ke esok pagi ke, tuan-tuan tengok lah.
kalau sempat saya buh malam ni, saya akan buh doa ni di dalam page saya Facebook. Tuan-tuan search Muhammad Syafi bin Yusuf Ghani, keluar muka saya tu, dia lah tu. Saya akan buh doa tu, tuan-tuan boleh copy doa tu, buh di Word, besarkan dia, font bold ke apa ke, print buat keluar, boleh baca ke anak-anak. Kalau saya pergi ceramah dekat sekolah, kalau saya pergi ceramah dekat sekolah-sekolah rendah ke, sekolah menengah terutamanya, budak-budak kolej ke, saya akan email siap-siap doa ni dekat penganjur, minta dia print dan cetak untuk semua pelajar. Pergi di pejabat, ikut orang lah, pelajar sekolah tu ada berapa? 100 ke 200? 1000 ke? 700 ke? 800 ke? Cetak semua, bagi ke semua orang. Jadi kita akan baca, dan saya akan peruntukkan masa lebih kurang 3-4 minit supaya semua budak-budak sekolah menengah hari tu on the spot boleh hafal doa ni. Doa tu bagus tuan-tuan, supaya dipelihara doa. Kalau tanya sahabat, tajuk dia doa dipelihara daripada rogol lah, senang sahabat tu doa dia. Kerana apabila dibaca doa tu, Hajar alaihissalam tu dipelihara oleh Allah sehingga raja tadi tu jadi ketak je tu, ketak je, jadi tak boleh buat apa. Mudah kan? Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, andai sekiranya engkau mengetahui, inni amantu bi rabbika, aku beriman pada kamu, inni amantu bika wa bi kitabika, dengan kitab kamu, wa ahsantu farji ila ala zauji, dan aku pelihara kehormatan aku hanya untuk suami aku, fala tusallit alayya al-kafir, janganlah biar si kafir ini menguasai aku. Doa ni kita boleh ajak pada anak-anak kita, nak pergi kolej ke, nak pergi asrama ke, pergi sekolah ke. Doa lelaki pun boleh baca lah tuan-tuan. Sekarang ni zaman jadi serabut, nyok lah zaman dah. Tuan-tuan ingat perempuan ni kena rogol, lelaki pun boleh kena rogol. Saya ingat dulu baca, dulu Zain ada Cosmo tu, di Afrika, lelaki tu menangis-menangis, dia kena rogol dengan 5 perempuan. Saya pun tersandar, fikir macam mana perempuan rogol. Jadi Afrika memang tak tahu, berganas daripada belasah dia, 3 suku mulut ke apa, tak tahulah. Jadi dengan LGBT lah, dengan apa-apa macam-macam, entah apa-apa sekarang ni, adalah baiknya lelaki pun baca kok, supaya Allah pelihara kita daripada benda-benda buruk dan benda-benda maksiat dan dosa. Kemudian sebabkan takutnya raja tadi tu dia pun risau kok, depa ni mana main tak tahu ni, aku jadi pelik lah ni, maka sebab rasa bersalahnya dia dan rasa takutnya dia, dia hadiahkan pekerja lah, pekerja istana yang paling baik, paling bagus sekali, yang dia paling sayang sekali, bagi pada siapa? Bagi kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim tu nama dia adalah Hajar lah. Hajar itu adalah hadiah pemberian raja kepada Ibrahim alaihissalam, dan kemudiannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah jadikan Hajar itu sebagai isteri yang kedua dia. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isteri kedua ni mengandung dan beranak dulu daripada isteri yang pertama. Isteri yang pertama Sarah, isteri yang kedua Hajar. Hajar tu bila mengandung dan beranak, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pindahkan Nabi Allah pindahkan Hajar itu ke mana? Ke Makkah. Biwadin ghairi dhi dhara'in inda baitikal muharram, Rabbana wa taqabal doa. Ya Allah, aku telah letakkan isteri aku dan anak aku dan keluarga aku di tempat yang tidak ada sebarang tumbuhan dan tak makanan, sumber manusia nak hidup ni tak ada. Rabbana liyuqimus salah, supaya mereka ni bila duduk di sini pun jangan mereka ni tinggal sembahyang. Waja'al afiratan minan nasi tahwi ilaihim, dan biarlah hati dan pendengaran manusia ni sentiasa tumpu nak bantu mereka. Biar ada orang jalan sini, sentiasa dalam perhatian orang. Warzuquhum minas samarat, dan berilah pada mereka ini rezeki daripada buah-buahan. Tiga doa Nabi Allah Ibrahim SAW, apabila dia tinggal keluarga dia. Mungkinlah barakah daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS tu. Sekarang kalau tuan-tuan pergi Mekah, di Taif terutamanya, semua buah-buahan dalam muka bumi ni ada di situ. Tuan-tuan pergi carilah, nak cari apa semua pun ada. Delima tak delima, petai pun ada, ramai mana pun tak tahu, semua ada di situ. Tu hebatnya doa Nabi Allah Ibrahim AS.
Cuma Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, apabila di akhirat, di padang mahsyar, grup manusia akan pergi jumpa satu nabi, satu nabi. Jumpa Nabi Isa alaihissalam, jumpa Nabi Allah Musa. Nabi Musa kata, "Oi, aku tak berani nak tolong hangpa lah. Aku pun dulu ada tampak satu qibti, dia mati, aku tak tahulah. Tapi jumpa Nabi Ibrahim lah." Nabi Ibrahim alaihissalam kata, "Aku pun tak berani juga. Aku rasa aku dah buat salah dengan Allah." Apa dia? Salah yang Nabi Ibrahim rasa dia salah tu. Padahal dia tak salah pun. Dia rasa macam dia salah. Apa dia? Ada beberapa benda. Yang pertama, ketika mana keluarga atau geng-geng Nabi Ibrahim ni, keluarga ni apa, kaum dia nak pi buat satu function. Macam malam sambutan tahun baru ke apa, tapi ada kena mengena dengan gereja lah. Gereja pula. Ada kena mengena dengan tokong lah. Nabi Ibrahim kata, "Inni saqim." Hampa pilah, aku sakit. Dalam surah Saffat juzuk 23, Allah Ta'ala ungkapkan perkataan Nabi Ibrahim AS. Dia kata, "Tak apa hampa pilah, aku sakit." Padahal dia tak sakit pun. Sakit tu bukan sakit badan, sakit hati tengok perangai hampa. Padahal Tuhan bagi macam-macam, hampa duk sembah berhala pula. Maksud Nabi Ibrahim bukan menipu. Dia hela supaya orang tu jangan syaki perbuatan dia. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS rasa bersalah benda tu. Apa dia? Yang kedua, ketika mana orang-orang kampung balik mai daripada function dan mereka tengok semua berhala-berhala ni terkepak kepala lah. Kecuali yang besar. Orang tanya, siapa lah yang buat? CCTV tak ada. Tanya, siapa buat, siapa buat, siapa buat? Mereka kata, adalah seorang pemuda tu, "Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami ada dengar satu budak muda, nama dia Ibrahim ke apa, tak salah lah. Dia seorang yang tak ikut, dan dia ni pun antara orang yang tak apa suka sangat dengan perbuatan kita ni. Hamka dan tafsir dia sebut, tafsir apa nama dia, tafsir Al-Azhar tu, umur Nabi Ibrahim AS ketika dia bertindak mematahkan semua berhala-berhala kecil kepala mereka tu, dan satu yang digantungkan kapak di berhala yang besar tu, ketika itu umur dia 18 atau 19 tahun. Kata bapa Hamka dalam tafsir dia, maknanya pemuda lah. Sebab tu mereka kata, kami ada dengar, "Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Tentu nak baca cerita pecah berhala ni yang sempoi, dua tempat. Satu surah Ibrahim juzuk 17, surah Anbiya juzuk 17, satu surah Saffat juzuk 23. Dua surah ini dia ada buat elaborate huraian yang sangat cantik berkaitan peristiwa yang berlaku pecah berhala tu. Dia gantung dia besar. Depa bila balik mai depa kata, "Pecah siapa tak pi?" Kami ada satu dengar satu budak nama Ibrahim, dia tak suka dan dia pun tak ikut kita tadi, panggil dia mai, raja kata. Bila panggil dia mai, dia kata, "Sebab apa hangpa tanya aku? Cuba hangpa tanya dekat berhala yang besar tu. Kerana dia ada gantung kapak di kepala dia. Mungkin dia ada satu jawapan." Depa kata, "Dia mana boleh cakap?" Nabi Ibrahim kata, "Kecelakaan besar bagi kamu sembah minta pada satu benda yang tak beri manfaat dan tak beri mudarat pada kamu, bahkan tak boleh bercakap." Benda tu bercakap pun tak boleh, tapi macam mana hangpa sembah dia, hangpa minta manfaat dan hangpa harap dia bagi mudarat? Baik depa bara sebab kata kat Tuhan depa, kata kat tokong, maka kata kat berhala. Maka depa ambil Nabi Ibrahim AS untuk bakar dia, sehingga Allah Ta'ala sebut, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, sejuk sejahtera lah ke atas Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni termasuk dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi, lima Nabi yang mengalami keperitan dan kesusahan yang sangat teruk daripada umat dia. Kita kata top 5 ranking Nabi yang paling champion lah. Hak lain champion juga, cuma hak lima ni yang paling teruk sekali diuji oleh kaum dia. Balik kita kepada cerita Nabi Allah Ibrahim dalam kisah ni. Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, dia satu batch. Saya tak ingat cerita ke tak, tuan-tuan, sini. Satu batch dengan Nabi Allah Lut AS. Tuan-tuan balik rumah buka surah Hud juzuk 12. Allah SWT cerita agak jelas pada kita tentang ketibaan rombongan malaikat. Satu grup malaikat, mereka ni mai, mereka on the way nak pergi kampung Nabi Allah Lut AS. Nabi Lut ni, dia satu batch, maknanya satu zaman
tapi lokasi berbeza, lokasi agak jauh. Nabi Ibrahim salam tempat lain, Lut, Nabi Allah Lut tempat lain. Maka datang geng-geng malaikat ni beramai-ramai mai singgah dekat Nabi Ibrahim, nak bagi tahu, wahai Ibrahim, isteri kamu Sarah yang ada dekat sini ni sekarang ni, dia ni sedang mengandung dan dia akan lahirkan anak. Tu je kami nak abang, lepas tu kami nak pergi tempat lain. Cerita dia. Maka datanglah malaikat. Tuan-tuan tengok kisah. Satu hari ketika Nabi Ibrahim AS Khalilullah di rumahnya, tiba-tiba datang tiga malaikat, iaitu malaikat Jibril, Israfil dan Mikail sebagai tetamu dalam rupa bentuk lelaki yang muda. Okey, saya berhenti saat sini dulu tuan-tuan. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, malaikat ni dia ada satu kebolehan, kita panggil dia sebagai tasyakul. Tasyakul ni makna dia apa? Dia boleh berubah-ubah, berubah-ubah. Kadang-kadang boleh jadi malaikat ni jadi elok, macam kisah kita ni lelaki yang muda. Boleh juga lelaki jadi malaikat, jadi lelaki handsome. Contoh Sayyidina Abu Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering kali Jibril alaihi salam apabila datang ke dunia nak beri wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang kala dan sering kali dia suka berupa macam Sayyidina Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, kerana dia adalah seorang lelaki yang sangat kacak dan handsome dan sangat hebat. Sehingga Aisyah kata, aku pun confused tau, aku pun jadi macam confused. Nabi ni sebenarnya duk sembang dengan Dihya ke, duk sembang dengan siapa? Jibril. Aku hanya boleh buat keputusan ketika perpisahan berlaku. Andai sekiranya selepas perjumpaan tu berpisah saja macam tu, pisah ya, okey, aku tahu yang tu memang betul-betul lelaki manusia Sayyidina Dihya. Tapi kalaulah lepas perpisahan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mai jumpa aku, bagi tahu tentang proses wahyu yang baru dan sebagainya, maka aku tahu yang tadi mai itu adalah Jibril alaihissalam. Dan tuan-tuan, tak mustahil juga malaikat boleh berubah menjadi muka yang buruk dan huduh. Sabit daripada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin, kisah tiga orang lelaki yang buta, yang sopak, dan seorang lagi ada buta, sopak dengan botak. Tiga lelaki. Dan malaikat main kat depa tiga orang. Malaikat tanya, hang ni ada masalah apa? Dia kata, aku ni penyakit macam ni, kulit teruk, orang tak mau kawan, boleh tak bagi kat aku sembuh? Malaikat tu bagi anugerah pada depa, doa kat Allah Ta'ala, kulit dia sembuh, cantik jadi elok. Dan malaikat bagi kat dia dua pasang jantan dan betina kambing. Pi kat orang kedua sama juga, ubah botak dia semua jadi handsome elok, bagi lembu satu pasang jantan betina. Pi dekat satu lagi lelaki tu pula yang ada buta, sopak dan bisu tadi tu, buta, sopak dengan bisu ke, buta, sopak dengan botak, tiga tu, tiga-tigalah, seorang kambing, seorang lembu, seorang lagi unta. Lama lepas tu, tiga-tiga orang ni ditakdirkan oleh Allah bisnes mereka rancak, jadi maju, jadi glamour, ada syarikat, ada pekerja, ada staff, ada website, ada masuk TV, semua hebat lah zaman tu lah, kita kata bahasa kita. Kemudian tuan-tuan, setelah sekalian lama bisnes mereka dah establish, dah mantap, dah kemas dah, datang malaikat berupa macam asai mereka ni juga dulu. Yang botak didatangi malaikat dalam versi botak, yang sopak didatangi malaikat dalam versi sopak, dan yang ketiga adalah botak, sopak dengan satu lagi penyakit tu, dia pemain dalam macam tu juga. Dia kata, aku ni musafir, terputus perjalanan, kulit semua teruk ni. Dia kata, boleh tak bagi aku bekal? Dia kata, hanya harap boleh bagi ke hang. Yang ni duit ni keturunan aku, keturunan kami, tok nenek aku duk buat kerja penat-penat, ang senang-senang nak duit aku tu, hanya harap duit ang boleh, duit aku boleh bagi kat ang. Sombong, bongkok, takabur. Maka malaikat tu kata kat dia dalam bentuk lelaki yang sama macam tu juga. Malaikat kata kat dia, bukan hang dulu botak dulu macam aku ni, bukan hang susah dulu, malu dia depan staff dia semua cakap macam tu. Dia kata, mana ada apa semua. Malaikat kata, kalau hang ranjau, kalau hang muhung, aku doa kat hang, hang jadi macam dulu balik. Apilah hang ni orang miskin apa semua, dia marah.
Dua lelaki yang sama cakap macam tu. Cuma lelaki yang hujung sekali. Yang last kali dia kata, apalah hang duk mai kat aku cakap macam ni semua. Aku dulu macam hang lah, hampi belakang ambil lah kambing apa hama. Berapa banyak amal untuk bekalan perjalanan, hang ambil tak apa. Ni semua ni anugerah Allah Ta'ala bagi. Kongsi rezeki dengan orang. Malaikat kata, sebenarnya aku malaikat, main uji yang apa ya. Dua orang gagal, hang seorang berjaya. Daripada hadis tu ulama bagi tahu, malaikat ni dia boleh berupa walaupun dalam versi yang tak berapa elok. Bukan mesti handsome, cantik, lawa. Dan Jibril AS pernah berupa. Kalau tuan-tuan baca lah hadis Mata Arba'in, macam mana macam laki yang bersih, pakai baju putih. Sahabat kata, tak kenal dia ni, brother mana ni. Kalau orang luar, mustahil orang luar sebab baju bersih. Naik unta jalan-jalan mesti baju comot gitu ya. Kalau nak kata orang kampung, kami tak kenal. Dia main duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu lutut, tok tangan atas paha, tanya pasal iman, ihsan sebagainya. Jibril main dalam versi yang sangat handsome dan sangat putih dan lawa. Sama dalam ayat ni, tiga-tiga malaikat berupa macam satu lelaki muda yang handsome. Depa main. Ketika mereka bertemu dengan Ibrahim AS, mereka berkata, salam alaik ya Ibrahim Khalilullah. Lalu Ibrahim jawab, salam. Dan menjemput tetamu yang tidak dikenali itu masuk ke dalam rumahnya. Tuan-tuan baca ayat surah Ibrahim tadi yang kita baca tadi tu satu ayat. Ayat kedua dia baca apa? Iddaqalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun. Apabila mereka sampai, mereka bagi salam. Sunat apabila kita masuk rumah sendiri atau rumah orang, mulakan dengan salam. Dia buka pintu, dia tengok ada tetamu, qala salam. Dia kata, jawab balik salam, masuklah. Walaupun dia tak kenal, dia jemput tetamu. Orang Arab dia ada budaya bagus, layan tetamu. Maka dia pun panggil masuklah rumah. Lalu beliau segera bergegas ke arah isterinya, Siti Sarah. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan Siti tu tak ada. Perkataan Siti tak ada. Mungkin asal perkataan Sayyidati. Asal dia Sayyidati. Sayyidati tu maksud dia apa? Kalau bahasa kita lah, kalau bahasa buku sekarang ni, puan. Tapi kita tak panggil lah puan untuk orang yang hebat macam ni. Kita panggil macam satu gelaran kemuliaan lah kita kata kan. Kepada Sayyidati tu Siti. Siti-siti tu kalau di Mesir, dia pun tak panggil Sayyidati. Dia panggil Siti ya. Siti-siti gelaran Mesir. Kalau lelaki panggil Sayyidi, Sayyidi. Orang Mesir dia susah Sayyidi, dia panggil ya Allah ya Sidi. Sidi tu tuan lah. Kalau kita nak jalan kan, orang ramai kita bawa barang nak jalan, lau samah ya Sidi, excuse me, wahai tuan, maaf tuan saya nak jalan. Perkataan tu nama dia Sidi, bukan Sidi Rom kita duduk pasang tu. Ha tu kan, nak panggil Sidi-Sidi, tahu nak panggil aku Sidi, panggil aku pendrive, jadi teruk pula. Sayyidati macam tu lah. Tapi kalau kita buat nama anak kita nama Siti, tak apa. Tak apalah, tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak bab kata tuan, perkataan Siti, kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab, kalau Arab dan sebagainya, dia tak ada perkataan Siti tu. Itu tambahan sebagai kita, mungkinlah di Malaysia ni, bahasa kita ni, nak tak mau panggil Khadijah, tak mau panggil Sarah ke tu, rasa macam kurang adab kita. Kita panggil Sayyidati atau Siti. Boleh juga, tak apa. Isterinya Sayyidatina Sarah ada di rumah. Lalu yang sedang berada di dapur dalam keadaan sembunyi-sembunyi dari pengetahuan tetamunya itu. Kemudian beliau datang dengan satu hidangan yang berupa anak lembu panggang yang gemuk. Kerana itulah saja harta yang ada ketika itu. Dan dia memilih lembu yang sangat gemuk kerana hendak memuliakan tetamu yang tidak dikenalinya itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin hanis. Ayat dia tu. Apa dia buat? Nabi Ibrahim AS terus. Apabila tetamu mai, terus dia pergi ke dapur, dia beritahu kat isteri dia, ala tetamu mai, tolong masak masakan yang best. Dalam ayat Quran dia tulis ajlin hanis. Ajlin ni maksud dia anak lembu lah, mungkin anak kambing, anak lembu yang macam cantik, yang hidangan tu hidangan yang hebat. Hidangan tu hidangan terbaik yang ada dekat keluarga dia, dia ambil bawa mai. Tu je yang ada. Bawa mai bagi kat tetamu. Kita tuan-tuan, kalau tetamu mai rumah kita, carilah apa-apa makanan untuk beri pada dia. Minuman. Kalau orang lelaki tak pandai bancuh air, ambil dulu ais kosong bagi kat dia dulu tetamu, sementara.
3 in 1 ke apa ke, kopok-kopok yang ada ke apa, makanan bagi tetamu dulu. Kalau tetamu isteri ya, tak ada lah isteri pergi mana kedai ke apa, kita tak pandai baca-baca ayat sangat. Nak goreng kopok pun tak pandai. Ha, jadi kita pun duduk sembang dengan mereka, ha, ni minum es kosong dulu bagi hilang dahaga contohnya. Bagi ada benda. Jangan tetamu mai dekat 2 jam sembang lah, tamu nak balik dah. Allah ayat tak buat. Sat, saya nak pergi buat ayat. Tetamu kata apa? Eh tak apalah, kami nak balik dah, lambat dah. Macam tu lah, kalau siapa buat abang ke tu. Yang jebon kawan nak balik pun nak baju ayat sebab apa? Dia nak minum ayat sejuk ke minum ayat panas? Ni yang bancuh lah apa pun orang minum lah, dia buat teruk. Dah hantar tengah panas matahari, tak kepala macam padang masyar ke tu. Nak ayatlah buat teo macam tu. Han cerdik lah sikit, buatlah sejuk-sejuk ke apa. Kawan main jauh. Kalau orang tua-tua dia tak minum sejuk, dia minum panas. Han mancuh je. Eh, ada tak ayat suam? Saya tak minum kan ayat-ayat gula ni. Okey, ambil ayat suam bagi kat dia, tak ada masalah. Jadi jangan sampai kita ni tetamu nak balik baru tak bagi makan. Walaupun tetamu mai sat je. Tetamu mai, ha, baguslah tuan-tuan kalau rumah kita kita ada ready lah ceklat ke, ayat kotak ke untuk budak-budak ni. Bagus macam tu. Ready di rumah kita, niat kita nak memuliakan tetamu. Kadang-kadang jiran-jiran sebelah rumah mai, dia ada isteri dia buat aiskrim Malaysia kat rumah. Kau kan nak minum, dia pun 67, 64 dengan 94 di rumah. Eh 94 jadi isu pula ni. 97 up sikit. Depa lelaki ni umur 80, 90 duduk di rumah, tapi dia rajin buat aiskrim Malaysia. Untuk siapa ni? Tok Wan duk buat ni untuk siapa? Untuk ni lah budak-budak kadang-kadang lalu main ke depan rumah ni nak pergi masjid ke apa, Tok Wan dia bagilah. Kan dia minum. Dia suka bagi kat budak-budak. Bagus tak? Bagus. Beli yang kotak lah. Air kotak kecil-kecil itu boleh nanti ais ke, boleh luak ke, budak-budak main. Tok Wan nak bagi ni. Bagus tu. Pangan tu akhlak yang baik. Orang besar pun boleh minum dulu sementara tak? Nah, tu teknik lah dapat pahala yang berlambak tu. Apalah kadang-kadang wafer ke coklat gitu-gitu lah, budak-budak main dia suka lah makan. Budak-budak main dia suka lah. Tapi Nabi Ibrahim tak buat main wafer. Kalau bahasa kita lah, buat main nasi Arab lah. Tetamu tak tahu, kenal ke tak tahu. Masuk-masuk main. Tu dia masuk nasi Arab buat main terus. Macam tu level dia. Mulia sungguh tetamu ketika tu. Ibrahim AS segera meletakkan makanan itu di hadapan tetamunya dan ia menolaknya supaya dekat dengan mereka. Setelah meletakkannya, Ibrahim AS melihat mereka seakan-akan menahan tangan mereka daripada makan. Yang demikian itu menimbulkan ketakutan dalam hati Ibrahim AS. Kerana kebiasaan orang Arab ketika itu, apabila mereka hendak menjamah hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah, boleh menjadi mereka itu salah seorang ahli sihir yang hendak menyihir tuan rumah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, faqarraba ilaihim faqala ala taakulun. Maka dibawa pada mereka makanan, diletakkan dalam tempoh yang agak lama dia tunggu. Seorang tetamu pun tak makan, dia buat diam ya. Dalam kitab kita kata, kebiasaannya orang kalau tak makan ni mungkin dia ada niat tak baik atau apa-apa sihir dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim AS tanya terus dekat tetamu, "Hei tetamu yang mulia, awak apa tak makan?" Maka kata tetamu tu, "Jangan kamu berasa takut wahai Ibrahim Khalilullah, sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhan kamu." Kata malaikat, "Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin 'alim." Kemudian mereka menyampaikan berita gembira bahawa beliau akan memperolehi seorang anak yang dinamakan dia dengan Ishak dan selepasnya nama Yaakob. Ibrahim AS sempat melihat Yaakob seperti firman Allah dalam surah Hud, anak itu akan lahir dari isterinya bernama Sarah. Jadi malaikat mai, malaikat kata kepada dia, "Wahai Ibrahim, macam inilah, jangan takut, relax. Kami ni malaikat. Kami mai ni ada satu berita gembira kami nak bagi tahu. Wa basyaruhu bi ghulamin alim." Daripada ayat ni ulama bagi tahu, andai sekiranya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi berita gembira kata isteri dia tu mengandung, tak lama isteri dia akan beranak.
Dan nama anak tu pun dia bagi tahu dah package anak tu nama Ishak. Dan nanti dia Ishak dah besar dah apa semua, dia beranak pula Ishak, anak dia tu nama Yaakob alaihissalam. Cuma dia tak abang lepas Yaakob tu, Yusuf tu dia tak abang lah. Sampai situ dia abang keturunan Nabi yang hebat. Kata ulama, eh tuan-tuan nak azan dulu tak? Macam mana? Azan dulu, kata terus tengah tempat azan dulu. Masuk bagi tahu kata mengandung. Kata ulama, kalau kita dengar orang mengandung, kalau orang bagi tahu kat kita dia mengandung, dia bukan dia mengandung lah, sesuatu isteri dia lah mengandung. Kalau kawan kita lelaki kan, kita insyaAllah lah aku dalam bulan 7, bulan 8 dapat anak tu, ui alhamdulillah, tahniah. Perkataan tu kita kena selalu habaq berita gembira pada dia. Jangan kita habaq berita menduka cita kan. Kawan kita habaq dalam Facebook, alhamdulillah telah lahir anak saya yang kedua dengan selamat, ibu dengan anak. Kita apa kita buat? Kalau kita kenal dia, kita telefon dia, kita WhatsApp kat dia, kawan kita buat dalam grup, jiran kita dah beranak, kita kata tahniah alhamdulillah insya-Allah jadi anak yang soleh, apa semua kita terdoa. Berita gembira pada dia. Kerana itu perangai dan budaya yang Allah ajak dalam Quran. Kami beri berita gembira. Semua nabi-nabi Allah Taala bila nak bagi anak pada mereka ni, kami Allah Taala akan guna perkataan berita gembira bila dapat anak. Maka jangan kita ni kata member kita boleh grup WhatsApp kita, insyaAllah saya nak masuk dah di labor room semua ni, doakan isteri saya selamat. Lepas 2 jam dia habaq alhamdulillah baby selamat, orang tahniah lah apa semua. Kita pula pergi mesej kat dia tu pula, kita kata bukan anda beranak lah baru ni. Allah, kita kata kat dia, awal tu bukan bini anda beranak lah, dia kata baby kat dia lah bini nak beranak setahun 2 kali ke setahun 8 kali ke, tu bini dia baby kat dia, dia perancang hidup dia sendiri semua. Hang bila orang dapat anak kata terima kasih sudah, dia buat haru orang sebab apa? Dia saja cak, eh beranak dah, beranak lagi. Saya beranak. La ilaha illallah. Tu mulut tu kena bercabai. Hak jahat lagi dia kata, aku dah bini hang beranak dah. Beranak ah. Aku duk ingat dah nak telefon ni apa jabat kesihatan, klinik kesihatan awak. Aku nak suruh parking terus kat rumah hang klinik kesihatan parking terus. Van kecemasan tang tu. Sebab senang bini yang tak tahu duduk beranak. Amboi ayat gitu. Biar kat dia lah. Dia dapat anak, alhamdulillah rezeki Allah murahkan untuk dia lebih banyak lagi. Jangan kita pi kata kat dia benda yang boleh sedih ke hati dia. Malaikat mai habaq kata kami nak beranak. Isteri dia duduk di dapur sangat teruja dan terkejut dengan berita tu. Dia sangat teruja, dia tampak muka dia seperti mana kebiasaan perempuan ketika menerima satu berita gembira. Dia kata, "Ai, seronoknya dapat berita, tampak muka macam kegembiraan." Orang dulu fasakat wajahaha, Allah sebut dalam surah Hud. Dia pukul-pukul muka tu, bukan pukul itu sebab marah, dia gembira sangat tu. Biasalah kalau orang gembira air mata turun juga. Kalau sedih pun ayat mata turun juga. Tu ayat mata kegembiraan. Seronok tu dia, reaksi dia. Cumanya tuan-tuan, Siti Sarah tertawa dan kata, tak mungkin aku ni melahirkan seorang anak. Sesungguhnya aku ni seorang perempuan yang tua. Begitu juga suamiku. Bagaimana kalau aku lahirkan sedangkan aku ni mandul? Menurut Imam Jalal, ketika itu Nabi Ibrahim AS umur 120, manakala Sarah AS berumur 100 tahun. Para malaikat menjawab, demikianlah ketentuan Tuhan, maka terimalah dia dengan rasa syukur dan pujian pada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha bijaksana pada penciptaannya dan Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Ibrahim dan Siti Sarah AS berasa gembira dengan berita gembira itu dan Allah memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Tua dah dan mandul, Allah Ta'ala bagi anak juga. Ini menunjukkan bahawa kuasa Allah Ta'ala. Umur muda ke, umur tua ke, umur boleh beranak ke, umur tak boleh beranak ke, Allah Ta'ala kalau kata kun fayakun, dia boleh jadi. Sama macam Nabi yang beranak paling lambat sekali, umur dia berapa? Nabi Zakaria AS, umur tua dah. Ketika dia jaga Maryam AS, Maryam ni duduk di rumah dia masa kecil, dia jaga gitu. Dia bawa makanan kat Maryam. Bila dia bawa makanan kat Maryam, dia tengok Maryam ada buah-buahan di sisi dia. Dan kata ulama tafsir, buah-buahan tu di luar musim. Ada setengah riwayat kata anggur, anggur yang besar, anggur besar kepala manusia besar ni. Maryam duduk makan buah tu.
Sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam baru nak masuk bilik nak bagi makanan, dia kata qalat anna laki hadza, Maryam mana dapat ni? Qalan huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam alaihissalam, ni Allah lah bagi kat aku, Allah boleh bagi kat siapa pun Allah nak bagi. Ingatkan doa kepada anak muda Maryam ketika itu kecil tapi yakin dia pada Allah luar biasa. Kata Allah Ta'ala, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situlah, di peristiwa itulah, di tempat itulah doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, ya Allah, beri pada aku anak yang baik. Maka kata ulama, Yahya AS adalah anak kepada Nabi Allah Zakaria AS. Nama anak dia Yahya. Anak dia beranak ketika Nabi Yahya AS umur 80-90 tahun dah. Dapat baby comel. Demi nak menutup mulut orang supaya orang jangan kata, alah, Nabi Zakaria buat cerita. Pergi ambil kat Jabatan Kebajikan, buat kejut kita, baby pula. Mana umur 80 tahun dapat anak. Maka Allah takdirkan Yahya AS muka seketui macam bapak dia, Zakaria AS. Mana anak bicari di pejabat kebajikan masyarakat, muka sama macam kita dia. Tak ada. Allah bagi. Hebatnya. Maka gembiralah pasangan tu kerana Allah SWT bagi, bagi apa? Bagi kat mereka ni adalah anak. Jadi kata ulama daripada ayat ni kita nak ambil apa? Yang pertama sekali adalah kita nak ambil, kalau tetamu main rumah kita, tolong layan bagi elok-elok. Walaupun tetamu tu kenalan kita, kakak kita duduk sebelah rumah, duduk tiga rumah, dia selalu je main rumah. Tapi bila orang luar main rumah kita, siapa-siapa pun, bagilah apa-apa kat dia, tetamu, ayak ke apa ke, baju kecil-kecil pun tak apa, tapi dia rasa seronok bila kita layan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Jadi tetamu kita muliakan, itu yang pertama. Yang kedua daripada ayat ni kita nak bagi tahu, kisah ni kesimpulan saya nak buat apa dia, Allah Tuhan Maha Kuasa. Apa sahaja Allah nak buat, Allah boleh buat. Walaupun benda tu bukan kemampuan otak fikiran manusia, di luar daripada kemampuan otak manusia pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi juga pada seseorang tu, lantaran hebatnya anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Taala tu maha hebat. Jadi kita hari ni tuan-tuan, kalau kita ada satu benda atau satu masalah yang kita rasa benda tu tak boleh nak selesai dah, memang kita tak tahu nak buat macam mana dah, jangan kita lupa kata Allah Subhanahu Wa Taala pemilik langit dan bumi, dia boleh buat semua benda. Dia boleh buat semua benda. Dengan apa? Kerap kali kita doa dan memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya masalah tu je, masalah dunia pun boleh doa juga. Yugurnya masalah boleh doa juga tu. Masalah apa sekarang ni, satu lagi masalah dongzong. Tu satu masalah tu. Kata masalah. Masalah tu. Tiga muka surat tuan-tuan. Saya duk ingat di hati lah macam nak pergi jumpa dongzong tu, nak pergi tanya kat dia. Dah ada masalah apa? Tunjuk buku teks tu kat dia. Sekarang kalau budak-budak belajar ni hang jadi apa? Ada kalau lepas belajar ni mati tu? Ada kalau lepas belajar ni hilang ilmu semua lain? Tak ada apa, ilmu je. Bahasa ya. Bukan cerita pasal rukun iman, rukun Islam, syarat sah haji, tawaf, umrah, tak. Cerita pasal jatah negara. Cerita pasal bank ni apa, duit Malaysia. Berapa ringgit, satu ringgit, dua ringgit. Itu je. Benda tu memang nak kena ambil tahu pun. Kalau orang luar main tanya kat hang, dia tulis apa kat sini? Duit hang, dia tulis apa kat sini? Yang tahu. Dia kata tak tahu, duit ni tulis apa, tulis Arab aku pun tak tahu. Benda mudah ke tu? Belajar tu bukan nak jadikan kita apa-apa ilmu kita belajar tu tak. Tuan-tuan, hatta ilmu sihir pun, ilmu sihir haram kita ni amalkan dia. Tapi kalau nak belajar tak ada masalah. Belajar simpan supaya kita tahu, oi, hang duk buat ni masa aku belajar lu, aku tahu cara macam ni, cara sihir ni yang tak boleh buat macam ni. Kita pergi berubat dengan orang, cara dia berubat tu kita tengok, aku belajar dulu macam mana sihir-sihir ni, tapi cara hang berubat ni tak betul ni. Aku tak amal sihir, tapi aku tahu benda sihir tu macam mana. Benda salah tu, benda sihir tu harus kita ni belajar.
Bukan belajar nak amal, belajar nak kenai supaya jangan buat. Belajar nak tempih kalau kita, orang tu buat, kita beritahu, eh aku belajar sihir ni, hanya yang buat macam ni sihir ni, jangan pergi belajar. Hari tu dia tu duk ajak salah kat hang. Oh betul ya, dia tak betul ni, hang tengok ayat Quran cuba hang baca. Last kali tu bukan ayat Quran, dia tukar apa kat tu. Oh betul ke? Kita perbetul orang, tu niat kita belajar. Hatta sihir tu pun harus kita belajar. Hatta benda-benda hak kena mengena kita. Sebab apa masalah? Saya satu, kita jangan kata tak apalah depa tu bukan Islam, depa tak setuju pun, yang Islam ada-ada kat situ tak setuju. Ayat tu tentu kena betul. Hak tak Islam tu pun tak boleh tak setuju. Apatah lagi Islam hak duduk di sebelah tu. Saya pun duduk tengok je muka 3-4 orang tu. Apalah yang hang duduk perjuangkan tu, perjuang apa? Buang masanya, perjuang macam-macam bendanya. Banyak lagi benda di dunia yang jadi. Ada negeri tak ada ayam, ada tempat yang cuba nak buat kelab, nak jadikan apa, arak tu semua free duty, tak ada cukai apa semua, nak bagi turun harga arak apa semua. Banyak masalah yang melibatkan, dan berapa ramai orang minum arak dan langgar orang mati dan sebagainya. Isu-isu yang melibatkan nyawa orang, isu-isu yang melibatkan kepenggunaan dan sebagainya, yang banyak yang kita boleh highlight. Tetapi apa yang masalah yang berlaku adalah beberapa NGO-NGO yang kita lihat kononnya memperjuangkan nasib satu-satu bangsa, tetapi akhirnya perjuangan dia tu tak ke mana. Perjuangan tu tak ke mana. Jadi saya harap tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita dalam masalah dunia yugur tu punyalah teruk apa hebat, pukul sini gantung anjing dan sebagainya. Bila wartawan CNNP mereka tunjuk semua macam bagoi, dia paksa orang senyum, dia tak bagi orang tu cerita apa benda, dia bawa pergi ke camp sini, camp sana. Dia kata okey, tak ada apa, benda ni semua tak ada apa, memang camp ni semua okey, semua tak ada apa, kami okey, hangpa nak check mana pun boleh. Tapi bila wartawan balik, dia buat cerita balik, dia wartawan balik, dia buat cerita balik. Isu tu isu dunia, isu tu isu Yugo tu, hang tak payah mengucap dua kalimah syahadah, cukup hang sebagai manusia boleh tahu kata benda tu salah. Dan yang sedap ni bukan saja kita, Korea, Jepun, luar-luar negara semua mula berarak dah. Tengah jalan menunjukkan kata solidariti kepada orang Yugo dan sebagainya. Patut kalau ada isu-isu macam tu kita perjuangkan bersama-sama. Patut isu yang melibatkan orang bawa kereta minum arak, langgar, mati dan sebagainya, tak apalah buat kongres. Tapi kesungguhan untuk satu benda tak sungguh untuk benda yang lain. Alangkah baiknya kesungguhan untuk pasang kerusi budak-budak tu, sekarang kerusi budak-budak kan, dan tinted kereta yang hitam itu, alangkah baiknya ketegasan itu digunakan untuk arak, untuk orang bawa kereta dalam keadaan mabuk. Bagus tinted kereta yang hitam, kita saman dia. Bagus anak-anak kecil yang tak ada tu, kita ni. Bagus orang minum isap rokok di kedai, kena saman. Dia kena 6 meter, 7 meter, 4 meter, dia kena duduk jauh. Benda tu bagus tak? Adalah faedah dia. Bagus lah. Alangkah baiknya ketegasan dan kebaikan dan bagus itu di-apply pada arak. Kerana tak guna hang bos sit budak-budak bagi elok, tapi kawan tu mabuk, dia main bantai kereta-kereta, mati juga. Tak guna hang bobo tinted cerah-cerah apa semua, cantik elok je supaya elakkan keselamatan semua, kawan tu minum arak main mabuk malam 3-4 pagi, dia bantai hang tu macam mamu MPP yang meninggal masa pagi 5 pagi 6 pagi nak pergi kerja tu, perempuan tu mabuk main belasah kat belakang tu, sengat pergi gitu tak tahu apa-apa. Sepatutnya kena bobo tepi jalan. Macam mana kita pun najis dadah, iklan di TV sangat banyak berkaitan dengan bahaya dada, kawan tu isap dada, pukul anak isteri, AADK agensi dan sebagainya. Alangkah baiknya semua itu digunakan sama konsep dia untuk arak, untuk arak. Berapa ramai pasar raya yang letak arak di hadapan, tuan-tuan letak kaki sahaja kita nampak arak di depan. Tangkap gambar boleh report dekat KPDNKK. Arak kena duduk di belakang, tak boleh promosi, tak ketahuan ke tu beli minum arak dapat murah dan sebagainya, dan terbukti tak ada faedah benda tu. Hang nak minum amal pasal, tapi masalahnya hang minum, hang mabuk, hang seronok, yang masalahnya orang lain. Hang beli, hang mabuk, hang minum, hang seronok, hang enjoy, hang bawa kereta, hang langgar orang.
Undang-undang ada, tapi penguatkuasaan untuk orang yang minum arak tu tak ada. Sehingga menyebabkan lagi banyak jadi. Yang lebih sedihnya, ada negeri pula yang dia nak jual arak lebih murah lagi supaya orang semua pakat boleh beli pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau hang nak jual mineral tak apa lah, hang nak jual 100 plus ke ayat 100 ke minum tak apa lah. Tapi yang ni benda tak bagus. Bila benda-benda tak bagus, patutnya dongzong lah apa semua NGO-NGO ni nak mempertahankan, biar mempertahankan satu benda yang ada faedah untuk nyawa manusia. Perjuangan untuk bahasa Jawi tu saya pun tak nampak apa masalah sebenarnya dengan belajar Jawi tu. Kita tengok pembelajaran Jawi tu bukan so belajar Islam, bukan so mengucap dua kalimah syahadah. Belajar tulisan bahasa tu, bahasa Malaysia. Tentunya yang kata bahasa Jawi, Jawi bukan satu bahasa asing. Bahasa kebangsaan kita bahasa Malaysia. Jawi tu bahasa Malaysia lah tu. Jawi tu dia tulis Bank Negara Malaysia. Bahasa tu bahasa Malaysia. Tulisan tu tulisan Jawi. Bukan dia bahasa asing. Tak kena kalau kita kata tulisan Jawi ni bertentangan dengan bertentangan dengan perlembagaan. Salah. Kalau tuan-tuan tengok batu bersurat Terengganu pun tulis apa? Tulis Jawi juga. Kesemua manuskrip lama-lama sehingga yang masih simpan di Museum British, kesemua tu memaksa raja-raja dan pemimpin-pemimpin Jepun dan British dulu nak buat sesuatu arahan pada ketua kampung dan sebagainya pada orang, dia menggunakan bahasa juga adalah bahasa Jawi. Maknanya perantaraan. Tuan-tuan tanya Cina-Cina lama-lama umur 60-an, 70-an, dia boleh baca Jawi lagi. Dan dia rasa tak ada apa, biasa. Tak ada isu apa pun. Tapi cuba digembar-gemburkan oleh sesetengah pihak. Yang lebih sedihnya tu, dalam grup tu ada juga orang yang kalau kita tengok IC dia, dia tulis Islam lah. Kalau kita tengok IC dia, dia tulis Islam. Tapi dia sendiri kita pun pelik. Jadi manusia yang duduk perjuangkan tak tahu apa yang dia perjuangkan di situ. Dah akhir zaman ni flow dia macam tu lah tuan-tuan. Dia duduk main lah macam-macam lagi. Kalau kita tak kuat dengan agama kita sendiri, kita akan jadi lebih hanyut lagi. Saudi tuan-tuan yang terkini, tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Riyadh sekarang ni. Percampuran lelaki perempuan di kedai tak dipisahkan lagi. Kedai-kedai waktu semayang tak ditutup lagi. Baru ni buat konsert pula. Allahu Akbar. Konsert tu saya nak cerita pun saya rasa takut dia nak cerita. Keadaan yang pakai baju ketatnya, pakai kolam mayat besar. Kolam besar tu turun mai, dalam tu ada orang duk berenang, duk menari layak. Bukan di British tau, bukan di Spanyol tau, di Saudi. Dan dia sebut kalaulah Saudi ni nak jadi negara-negara maju dalam pelancongan sama macam Dubai, sama macam Lebanon, Saudi sedang memikirkan rangka dalam keputusan terakhir untuk meluluskan penjualan arak di Riyadh. Tapi bukan di Tanah Haram lah, di Riyadh sana tu dia nak jual. Dia nak mula ada kedai-kedai tertentu yang boleh jual arak kerana nak jadi negara pelancongan yang elok, yang mantap. Dia mesti level dia tu adalah jual arak, dan dia dah fikir nak jual arak. Siapa dia? Anak kepada Raja Salman, Raja Abdullah sekarang ni. Dia bapak dia bos, tapi anak dia yang jadi lebih daripada bapak dia yang bos dia tu. Dan bapak dia tak kawan. Banyak ulama Saudi yang tegur, bagi tahu benda ni semua tak boleh, kita jangan buat macam tu dan sebagainya. Tetapi kebanyakan yang tegur tu mendapat, kita kata kalau bahasa kita kena gam lah. Tak boleh ajak dah. Dulu Syekh Bandar, Imam Mekah tu pun ada tegur juga. Dia direhatkan sebentar, kemudian dengan amaran dan sebagainya dirilis. Sebab mungkinlah petition dunia minta Syekh Bandar nak jadi imam balik. Sedap suara dia. Mereka nak suruh dia jadi imam balik, mereka bagilah desakan dunia. Mereka suruh dia jadi imam, tapi warning lah, tak boleh sebut ni, tak boleh sebut ni, tak boleh sebut ni, tak boleh tegur pemimpin semua. Kami nak buat apa yang bahasa Ham yang kerja jadi imam, betul orang melingkup belah, jangan sebut apa punya negara, apa jangan sebut. Tu level menuju ke arah akhir zaman tu tetap dah lah. Jadi kita kena buat apa? Macam tuan-tuan bagus, main semayang jemaah, bagi kuliah semua, bagi kemai, iman di dada, bagi kita bagi kemai.
kafi seminggu sekali, hadu ada ke Jumaat baca kafi dan sebagainya, supaya Allah pelihara kita daripada flu akhir zaman yang kita nampak dia punya ayak tu makin lama makin derai, makin lama makin derai. Takut pegangan kaki kita tak kuat, yang kita-kita jadi hanyut nanti. Kita-kita jadi hanyut. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok malam paling bahagia, cerita berkaitan dengan Abu Talha radhiyallahu anhu. Nanti kita akan masuk juga Asia melihat syurga, istighfar, Nabi ditegur, sabar dan berani. Sikit lagi tuan-tuan, 3 5 6 kali mai, 7 kali. Beberapa kali lah, tengok ada ruang kita merge dua tajuk tu, kita gabung. Saya dijangka sebelum Ramadan kita boleh habis lah kitab itu ni. Lepas tu enjoy, tak payah kuliah lah sebab habis dah kitab. Kita tukar kitab lain pula lah, orang pakai ada enjoy ya. Baik, saya nak bang tuan pengumuman 28 hari bulan, insyaAllah saya, Ustaz Yusof Yaakob dan Ustaz Aiman Sabri Arshad, saya ada forum di Masjid Baru Al-Bukhari Sungai Pinang. Lepas maghrib Sabtu nak main insyaAllah. Tuan-tuan perempuan kesempatan, boleh sama-sama kita pergi ke Masjid Al-Bukhari, Masjid Baru tu, selepas maghrib insyaAllah. A'udzubillah syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.